Nah, teman-teman, kapal yang rencana nanti mau sandar di Gas Pluto ya. Ini yang transhipment ke darat, kapal kecil yang membawa LPG ke darat dari kapal besar. Yang di sana nanti sandar rencana sandar di sana. Ini kita mau proses ngantar mooring master ke sini. Sandar di Gas Pluto. Inilah kapal yang mentransfer dari mothership dari tengah ke darat. Belum ada kapal ini, mungkin Sumatera kehabisan LPG ini tiap hari. Inilah teman-teman kapalnya. Jangan kita sandarkan. Kalau nggak ada ini, aduh ibu-ibu, mama nggak bisa masak nanti kan. Mau ada cuaca buruk, kapal terpaksa nggak bisa sandar. Bisa bahaya. Per hari aja harus sandar tiap hari ini, ganti-gantian ini kapal. Sandar di dermaga Pertamina Bangkalan Susu ini dia. Rencana sandar di sana. Ya itu dia kapal navigator Pluto. Untuk kapal penampungnya, mothershipnya di sana. Inilah mooring master atau Bapak Pandu pilot naik di MT Gas Arjuna Pertamina. Oke teman-teman, saya lihat semuanya prosesi mooring MT Gas Arjuna. Itu teman-teman nanti semuanya tolong like dan subscribe-nya, bagi-bagi pengalaman itu indah bersama channelnya Mas Joko dari Sragen untuk pelaut Indonesia, bertugas demi negara, demi masyarakat banyak, supply gas di area Sumatera dan Aceh. Dari sini semuanya ur teman-teman. Ini ya kapalnya, kita prosesi antar mooring master. Ini dia teman-teman semuanya, ini prosesi penyandarannya. Kita ngantar orangnya dulu, nanti kita ikat di sebelah kirinya kapal Gas Arjuna untuk membantu proses sandar. Oke teman-teman semuanya, ini dia prosesi antar mooring masternya. Bisa teman-teman lihat semuanya. Prosesi naik mooring master ke Gas Arjuna. Dia. Pindah, kita pindah ke sebelah kiri kapal. Ikat untuk prosesi penyandaran teman-teman semuanya. Pelaut-pelaut Indonesia yang kerja di harbor pasti sudah paham semuanya teman-teman. Proses penyandarannya untuk olah gerak nanti bisa ditanyakan kalau ada kurang sama saya, mungkin bisa sama siapa saja yang pernah kerja di kapal jet bailer atau kapal tunda. Ada dua kapal tunda untuk penyandaran Gas Arjuna. Ya, dia ini teman kita yang juga kerja di kapal tunda. Kita langsung ikat di depan. Ya, ini kita mau ikat di depannya sana. Ya ini dia proses ikat ke depan.
Semoga-moga aja dalam keadaan aman, sehat semuanya, dan tidak ada suatu masalah apapun. Pecandaran gas alinanya, amin, amin. Proses mendekat di haluan gas alinanya. So, connect tali. Bantu penyadaran gas alinanya. Oke, jadi teman-teman semuanya, prosesi mendekat itu ikat tali mooring. Ya. Stand by, krunya udah stand by, langsung ikat rencana ul. Gas LPG. Proses pernikahan talinya lumayan besar teman-teman, dan berat, harus 2 orang nariknya, harus 2 orang, 12 inch besar, lumayan besar. Nah, sudah connect, langsung diikat. Bergerak jalan menuju kapal mothership yang ada di depan. Nah, sana dulu nanti langsung ke sana kapalnya, nempel di sana. Oke, teman-teman semuanya ya. Terima kasih melihat prosesi mooring and mooring kapal LPG di Pangkalan Susu. Semoga demi aman, lancar. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk channel Mas Joko. Dari Sragen. Ini dia kawan kita yang di belakang satu. Kita satu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ditunggu ya, teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang.